komitmen ini dapat mempengaruhi kualitas penerja aparatur yang terdiri dari 4 dimensi. Penetapan anggota sampel menggunakan rumus Robin dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan nilai rata-rata jawaban responden dari tiap variabel. Pertama, saya Dr. H.M. Sidik Bredana, MS, promotor Ibu Prof. ataupun penilaian. Baik, terima kasih Bapak. Saya mengeluarkan judul disertasi. Saya ambil pengaruh kepemimpinan melayani, kompetensi dan komitmen. Soal kepemimpinan melayani, kompetensi dan komitmen terhadap kualitas pelayanan, implikasinya kinerja aparatur dinas pariwisata kawasan Danau Toba. Kenapa mengambil penelitian tersebut? Karena ingin meningkatkan pelayanan dinas pariwisata kawasan Danau Toba agar pariwisata lebih banyak atau lebih meningkat datang berkunjung ke Danau Toba. Kesan pesannya selama berkuliah di UNPAS seperti apa? Kesan-kesannya saya mendapat ilmu mengenai ilmu manajemen, manajemen sumber daya manusia, bagaimana mengembangkan sumber daya manusia dengan melalui kuliah di Universitas Pasundan. Harapan untuk kedepannya? Kiranya Universitas Pasundan maju jaya dan berkembang secara terus menerus.